khususnya HD karo Full HD. HD karo Full HD. Selamat siang, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sukses. Oke, para pemirsa, kita kedapatan paket. Sekarang kita berada di toko ya. Kalau biasanya kita unboxing, kita bikin video di gudang Galang Elektrik. Sekarang kita berada di toko. Kita mendapatkan paket hari ini. Nah, kayak ini. Ini adalah test mainboard. Test mainboard tester. Paket yang kita dapatkan kayak gini. Nah, nanti kita unboxing alat ini. Kayak gini. Kita buat untuk tester mainboard. Apakah mainboard itu normal atau enggak? Mainboard itu cacat atau enggak? Bisa kita tes langsung dengan pakai alat ini. Dan kelengkapan alat ini kayak gini. Sudah ada colokan HDMI-nya. Ini ada colokan di sininya di bagian mainboardnya. Ini ada tombol modelnya, nanti kita unboxing bareng-bareng, oke? Bagaimana caranya tes alat ini bekerja? Tonton terus, simak terus, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ini kita lagi ada di order Galang Elektrik, 24. SAS Elektronik. Nah, dia beliaunya. Kita lagi tes mainboard. Pakai TV160. Tes mainboard, alatnya ini seharga 2.500. Bisa Anda pesan di sini juga kok. Harganya 2.500. Bisa lewat Shopee, lewat Bukalapak bisa. Di kita ada linknya sekarang. Nanti linknya ada di deskripsi channel. Nah, alatnya seperti ini. Ini kita mau unboxing alat kayak gini. Dipasang anu nih, kabel nih. Ya, kabel menuju ke kabel apa mas? LPGS. LPGS. Nah, kita unboxing alat ini. Masukkan. Oke. Alat ini bisa Anda dapatkan dengan harga 2.500. Di kita 100% dijamin amanah kirim-kirim seluruh Indonesia. Sudah terpasang mainboardnya. Nah, ini tampilannya. Pasang kabel anten. Nah, kayak gini. Jos. Berarti posisi ini normal. Ya jelas normal loh, ini baru kok. Anda butuh spare part motherboard mainboard kayak gini komplit di kita. Nanti video selanjutnya kita unboxing satu per satu. Bisa Anda pesan di Bukalapak ada. Kita sekarang lagi ada. Nah, ini masternya, ini SAS Elektronik. SAS Elektronik. Ini LED. Ini TV mainboard 24 LE170i. Berarti ini posisi ini normal. Wah, saya pastikan ini mainboard dan normal. Siap kirim. Siap kirim. Berarti dikirim pasti tidak ada kendala. Bukan barang rusak dikirim, nanti malah rugi di ongkos kirim. Jadi kalian bukan teman-temanku. Nah, itu dulur. Ya, kan, ya. Oke. 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 Lanjut. Lanjut. Versi lain ya. Versi lain. Berarti alat ini dinggo ngetek sebuah orang motherboard. Khususnya HD karo Full HD. HD karo Full HD. Full HD belum bisa. Full HD oh njaluk upgrade sing apik neh iki alat. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Karena hampir 6 juta. Alat super canggih tes motherboard, tes mainboard. Kayak gini. Nah, ini ada kabel, ada colokan.
HDMI-nya. Udah colokan HDMI, ini power. Ini yang menuju ke motherboard. Yang menuju ke motherboardnya. Oke. Okay. Nih, mainboard baru. Nah, mainboard baru 24 in. Dengan harga 300.000. 300.000. Siap kirim. Siap kirim. Dan normal. Dan oke. Okay. Siap, kita pajang di Bukalapak. Bungkus kirim. Nanti untuk para pemirsa yang ingin membeli spare part motherboard, PSU, segala kebutuhan LED dan LED, bisa menghubungi nomor galang elektrik atau langsung di link Bukalapak punya SAS elektronik. Nah, SAS elektronik ini adalah salah satu owner galang elektrik juga. Ini kita lagi di servisnya. Nah, ini anak-anak lagi servis. Kalau kita lagi syuting. Oke, sekian dulu. Kiranya alatnya seperti ini, kurang lebih alat tes mainboard. Alat ini kalau Anda semuanya ingin menginginkan mainboard tester, ini ada tulisannya mainboard tester. Kalau Anda ingin menginginkan alat ini, bisa order di kita, di Bukalapak kita juga ada. Dengan harga 2.500, dengan harga 2.500. Kalau untuk servis kapasitas uang segitu enggak ada apa-apanya lah dibanding hasilnya. Oke. Terima kasih, thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.